Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني أحبائي حفظكم الله جميعا Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Darussalam. Ihsan Nur Darul Ihsan. Jamaah Masjid Darul Ihsan. Hafizakumullahu jami'an. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu luang kita dan kesempatan kita untuk kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di rumah Allah pada pagi yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat berjamaah, salat subuh secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, man shalla salat subuh ma'al jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat secara berjamaah, maka dia mendapatkan atau di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan sholat subuh berjamaah ini mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana sabda Nabi SAW, wa man shalla subha ma'al jamaah wa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang jauh dari kemunafikan. Dikarenakan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik mereka sangat kesulitan untuk menghadiri dua salat, yaitu salatul isya dan salatul as-subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membimbing kita untuk jauh diri kita dari kemunafikan dan dijauhkannya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat manusia kepada jalan atau dari jalan yang penuh dengan kebodohan, jalan yang penuh dengan peribadatan kepada selain Allah, menuju kepada cahaya-cahaya ilmu, menuju kepada ajaran yang mengajak umat manusia
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya. Ikhwani ahibai hafizakumullahu jami'an, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, insyaallah taala kita akan membahas atau membaca kitab yang berkaitan tentang tazkiyah an-nafs, tentang pensucian jiwa. Pada kesempatan bulan Ramadan yang lalu, saya pernah mengisi di masjid ini juga, menyebutkan tentang hubungannya pensucian jiwa dengan puasa bulan Ramadan, yang mana pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs sangat erat hubungannya dalam atau sangat erat hubungannya dengan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita untuk mendakwakan ataupun mengajak kita semua, adalah di antaranya adalah dengan kita mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada al-ummiyin, mengutus kepada umat yang mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan hikmah yaitu As-Sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka pada zaman dahulu atau pada waktu sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Dalam firman yang mulia ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, telah jelas bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan kepada kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya untuk agar kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, agar kita lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 11 kali sumpah, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha," demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, "wal qamari idza talaha," demi bulan apabila mengiringinya, "wan nahari idza jallaha," demi siang apabila menampakkannya, "wal laili idza yaghsyaha," demi malam apabila menutupi gelap gulitanya, "wassama'i wa ma banaha," dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, "wal ardi wa ma tahaha," demi bumi serta penghamparannya, "wa nafsi wa ma sawaha," demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, "fa alhamaha fujuraha wa taqwaha," maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya, "qad aflaha man zakkaha," sesungguhnya telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9,
dalam surat Asy-Syams surat ke-91, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah sebanyak 11 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang sungguh berbahagia mereka-mereka yang mensucikan diri mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara pentingnya bagi kita untuk senantiasa kita mensucikan jiwa, membersihkan diri kita dari keburukan-keburukan, dari hawa nafsu, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajak dan memerintahkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan diri kita kepada Allah. Di antara hal yang lainnya, penyebab mengapa kita harus mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana kita mensucikan diri kita, yang pertama dikarenakan al-ummah alladhi yuradu al-yawm taghibuha an dinil haq. Umat yang ada pada saat sekarang ini telah banyak di antara mereka terlupakan tentang bagaimana agama yang benar. Kemudian yang kedua, mengapa kita penting untuk memperhatikan atau untuk kita mempelajari tentang bagaimana kita mensucikan jiwa, dikarenakan al-ummah yang ada pada zaman sekarang ghaziyat bi afkaril kuffar. Mereka telah diserang dengan pemikiran-pemikiran orang kafir dan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga, di antara sebab mengapa kita harus mempelajari ataupun memahami bagaimana kita mensucikan jiwa, dikarenakan al-ummah allati takhallaqat bi akhlaqil maghdubi alaihim wadh-dhalin. Dikarenakan banyaknya umat orang-orang Islam yang mereka berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang Allah murka kepada mereka, ya, dan Allah ya, sesatkan mereka. Banyak di antara kaum muslimin yang secara tidak sadar mereka mengikuti akhlak orang-orang Yahudi dan akhlak orang-orang Nasrani yang mereka Allah Subhanahu wa taala telah ya sumpahkan atau telah ya kita senantiasa membacanya 17 kali dalam satu hari, bahwasanya mereka adalah golongan-golongan orang-orang yang Allah murkai dan Allah ya sesatkan mereka. Akan tapi kaum muslimin, banyak di antara mereka yang ada pada saat ini mereka terjerumus mengikuti akhlak-akhlak yang dilakukan oleh mereka. Kemudian yang keempat, di antara pentingnya kita mempelajari ataupun memahami bagaimana kita mensucikan jiwa kita, bahwasanya al-ummatul lati darabat alaihi dhillah wat tamazzuk li'annaha akhadat bi aznabil baqar fahalla fiha al-wahnu wa karahiyatul maut. Hal ini dikarenakan umat telah terjerumus kepada kehinaan dan perpecah belahan, dikarenakan umat telah sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia sehingga datang kepada mereka penyakit wahan, penyakit yaitu mereka ketakutan akan melawan ya orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka menolak akan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah ada tumbuh di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin karahiyatul maut, takut akan kematian. Padahal setiap mukmin yang hidup di dunia ini tidaklah mereka hidup kecuali mereka mengharapkan untuk agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Kemudian hal yang lain yang kelima, mengapa sebab mengapa kita penting untuk memahami ataupun mempelajari tentang bagaimana kita mensucikan jiwa, dikarenakan al-ummah allati kharat quwaha an mafhumi Allahu akbar fa asbahat tara anna quwal gharb al-kafir hiyal akbar. Dikarenakan umat yang ada pada zaman sekarang yang mereka kharat quwaha, telah hilang kekuatan mereka
dalam memahami kata Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, yang mana telah berubah keyakinan mereka, menganggap kekuatan orang-orang barat, kekuatan orang-orang kafir itu lebih besar, lebih mampu untuk mengalahkan manusia dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hal yang penting agar kita mengembalikan kepercayaan diri kita, keyakinan diri kita bahwasanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, dialah yang mampu untuk mengatur dan mengalahkan orang-orang yang mereka tidak beriman kepadanya. Bukan orang-orang yang merasa mereka memiliki kekuatan dengan kekuatan tentaranya. Itulah sebab mengapa kita perlu, penting untuk kita mempelajari ataupun memahami tentang tazkiyatun nafs, memensucikan jiwa, adalah bahwasanya al-ummatul lati nasat au nusiat majduha wa tarikhuha wa butulatuha wa namadzijil izzah wal karamah fi tarikhihal majid. Umat telah lupa, umat Islam telah terlupakan tentang bagaimana kemuliaan dan kekuatan umat-umat pada awal keislaman dengan kemuliaan dan kemenangan dan ya rasa apa namanya kepercayaan diri dengan kemenangan-kemenangan yang telah dilakukan oleh umat, yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, yang telah berusaha untuk membuka negeri-negeri Islam mulai dari Jazirah Arab sampai dengan ya apa namanya sampai dengan perbatasan Cina, sampai kita menguasai negeri-negeri barat, Andalus, Romawi dan Persia, ya telah dikuasai oleh Islam. Ya, umat telah terlupakan bagaimana Islam telah berhasil untuk bisa menguasai dunia pada zaman dahulunya. Hal ini dikarenakan kepercayaan dan keyakinan umat Islam terdahulu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu dikembalikan. Keyakinan umat Islam, ya rasa percaya diri umat Islam, agar mereka benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbawa dengan arus orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Mereka terlupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalaikan dengan ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah, hafizakumullahu jami'an, para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui mengapa kita harus mempelajari ataupun memahami tentang bagaimana kita mensucikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayol ikhwah hafizakumullahu jami'an, kita akan mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pembahasan masalah ikhlas. Tentang pembahasan masalah ikhlas ini adalah merupakan pendahuluan bagaimana kita mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Dikatakan al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jal an jami'i asywa'ib. Yang dimaksudkan dengan ikhlas adalah seorang memurnikan maksud dalam dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kotoran-kotoran. Seorang memurnikan maksud apa yang dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, dari segala macam kotoran-kotoran. Dari kotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran ujub, kotoran-kotoran yang membuat seorang memalingkan maksud ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu makna dari ikhlas. Ada yang mengatakan lagi, arti dari ikhlas adalah ifradullahi azza wa jal bil qasd
fit ta'at, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jal dengan maksud dalam menjalankan ketaatan. Seorang beribadah kepada seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan lagi bahwasannya yang dimaksudkan dengan ikhlas adalah nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Seorang melupakan ya penglihatan manusia dengan senantiasa terus-menerus mengharapkan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya dia tidak memperhatikan apa yang dilihat oleh manusia kepada dirinya. Dia tidak ya memperhatikan apa yang dikatakan oleh manusia terhadap dirinya. Dia hanya menjalankan suatu perintah apa yang dia harapkan untuk dia bertemu dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah merupakan salah satu di antara dua syarat akan diterimanya amalan. Sebuah amalan apa yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Ini mungkin sudah ya sering dipahami atau disampaikan, akan tapi penting bagi kita untuk kita senantiasa mengulang-ulang kembali. Ya. Karena yang namanya ya ilmu ya itu senantiasa terus ya berulang. Ya kadang kita lupa, lalai. Ya ketika kita sudah beramal, ya kalau sudah mendengarkan pengajian Masya Allah, ya seakan-akan ngerti. Akan tapi ketika kita mempraktekkan dalam keseharian kita lupa ya akan apa yang sudah kita ambil dari pengajian yang kita telah dengarkan. Ilmu atau syarat diantara diterimanya amal adalah diantaranya dua. Yang pertama adalah ikhlas, ya, yaitu ikhlas ya kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaknya keikhlasan itu diiringi dengan muwafiqatus sunnah. Amalan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan diperintahkannya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan sungguhnya kami tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishin dengan ikhlas murni lahud-din, terhadap agama yang lurus, terhadap agama yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr malahu?" Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Ada orang yang berperang yang dia mengharapkan ganjaran wa dzikr, ya, dan dia mengharapkan akan zikir, ya, selalu diingat-ingat oleh orang, dipuja-puji oleh orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu untuknya. Fa'adaha thalatha marrat, maka orang ini mengulang-ulang pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, thumma qala, tidak, thumma qala, inna Allah azza wa jal la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhuh. Kemudian orang ini mengulang sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang dia berperang mengharapkan akan balasan, balasan dari peperangannya, dari ghanimah, ya, dari apa namanya rampasan perang, dan juga agar disebut-sebut oleh orang kalau dia adalah orang yang, ya, orang yang berperang dalam membela Islam. Nabi SAW menjawab, tidak, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan menerima dari amalan kecuali apabila amalan tersebut
dilakukan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau berhaji wada, Nabi SAW bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamili fiqhin laysa bifaqih thalathun la yaghul alaihinna qalbu imri'in mu'min ikhlasul 'amalu lillah wal munasahatu li a'immatil muslimin waluzumi jama'atihim." Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya bagi mereka yang mendengarkan perkataanku fawa'aha. Dia mendengarkan perkataanku dan memahaminya dan melaksanakannya. Tidak hanya mendengarkan, ya, akan tapi dia memahami apa yang dikatakan dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Ya, perumpamaan seorang yang ya mempelajari atau memahami agama akan tapi mereka tidak memahaminya. Ya. Orang yang mempelajari akan agama akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Ya. Dia mempelajari agama akan tapi apa yang didengarkannya atau apa yang dia pelajari tidak dia praktekkan. Salatun la yaghul. Tiga orang yang tidak akan ada di dalam hatinya al-ghil, penyakit hati, ya, penyakit hati, ya, alaihinna qalbu mri'in mu'min, yang ada pada hati seorang yang beriman, yaitu yang pertama ikhlasul amalu lillah, seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, orang ini tidak akan ada di dalam hatinya penyakit hati, ya. Tidak ada penyakit ghil dalam jiwanya, ya. Karena dia telah mengikhlaskan segala macam bentuk amalannya karena Allah. Kemudian yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin, yaitu saling menasehati kepada para pemimpin kaum muslimin, mengingatkan mereka, taat kepada mereka, ya. Selagi taat kepada mereka, selagi perintah yang mereka perintahkan tidak keluar dari perintah Allah, tidak kepada kemaksiatan kepada Allah, ya, tunduk kepada aturan mereka, tidak keluar, ya, dari apa yang telah ditentukan oleh mereka, ya, selagi itu adalah merupakan bentuk yang tidak membawa kita kepada kemaksiatan, ya. Kemudian yang ketiga, luzumu jama'atihim, senantiasa bermulazamah, senantiasa, ya, bersatu dalam jamaah kaum muslimin, tidak berpecah belah, tidak bercerai terjerai-berai, ya, dari apa kaum muslimin. Wal ma'na anna hadhihi thalathah tastaslihu biha al-qulub faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanati wad-daghli wasyarr. Makna dari sabda Nabi SAW ini bahwasanya tiga hal ini itu akan memperbaiki hati orang-orang yang beriman. Barang siapa yang mereka berakhlak dengan tiga hal ini, maka hatinya akan terjauhkan dari khianat dan dagel, penyakit hati, wasyar, dan, ya, keburukan. Masyarul muslimin, para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wala yatakhallasul abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Seorang hamba tidak akan terlepas belenggunya dari syaitan kecuali dengan ikhlas. Apabila kita ingin terjauhkan dari godaan syaitan, ajakan-ajakan syaitan, maka atas kita untuk berikhlas. Atas kita untuk menyatukan tujuan kita dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Yang mana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia meminta tenggang waktu. Ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, semua malaikat pada sujud, iblis enggak mau sujud. Setan enggak mau sujud. Ya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan setan dari apa namanya dari surga, yang mana tadinya dia termasuk penghuni surga. Ya. Kemudian ya Allah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian dia minta ya sedikit waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya waktu tenggang ya untuk kita untuk aku menggoda anak cucu Adam. Ya. Menggoda anak cucu Adam. Ya. Kecuali ya siapa? Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, maka aku tidak akan mampu untuk menggoda mereka. Itulah janji setan. Ya, janjinya setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah memurkai Allah untuk tidak taat, untuk berbuat apa namanya? Berbuat berpaling kepada ibadah kepada selain Allah, tidak. Ya, dia cuma sombong. Ya, dia cuma sombong. Ya, tidak mau melakukan perintah Allah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk takrim, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia beribadah kepada Allah, setan beribadah kepada Allah. Setan yakin kepada Allah. Setan taat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia aja menyeleweng dari perintah, bermaksiat. Ya, bermaksiat dari perintah. Ya. Dan dia memegang janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi janjinya adalah untuk menggoda kita anak cucu Adam agar kita menjadi teman-teman mereka nantinya di neraka wa na'udzubillah. Maka bagi mereka atau bagi kita semua yang menginginkan akan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan, maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ahibai hafizakumullah jami'an. Disebutkan di sini wa kullu hadzin min hududhi ad-dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamilu ilaihi al-qalb qalla am kathur idza tatarraqa ila al-amal taqdaru bihi safwuh wa zala bihi ikhlasuh. Dan setiap batasan atau setiap garis kehidupan dari garis kehidupan di dunia, tastarihu ilaihi an-nafs, akan tenang ya jiwa dan akan condong kepadanya hati banyak atau sedikitnya, idza tatarraqa ila al-amal taqdaru bihi safwuh, apabila ada pada jiwa seorang yang taqdaru bihi safwuh, yang akan mengotori ya kesuciannya atau kebersihannya, wa zala bihi ikhlasuh, dan akan hilang atau dan hilang dari seorang yaitu keikhlasannya. Jadi setiap garisan hidup manusia dari rasa senangnya, kecondongannya ya, itu semua akan hilang dari seorang apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam hati manusia yang mengotori hatinya dan ya menghilangkan keikhlasan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insan murtabitun fi hududhih. Seorang manusia itu ya senantiasa berhubungan dengan garis kehidupannya. Munghamisun fi syahawatih. Seorang manusia juga tidak pernah terlepas untuk dia terjerumus kepada hawa nafsunya. Artinya manusia itu tidak pernah terlepas dengan godaan-godaan. Enggak ada manusia satupun ya yang apa namanya terjaga ya dari godaan. Ya, yang terhindar dari godaan. Ya, setiap kita pasti tergoda, terdorong dengan hawa nafsu. Qallama yanfaqqu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hududhin bi aw aghradin ajilah min hadhihi al-ajnas. Walidhalik qila man salima lahu min umurihi lahzatun wahidah khalisatun lillahi naja. Disebutkan bahwasanya manusia
ya, itu tidak akan pernah terlepas ya dari garis kehidupannya. Dia tidak akan terhindar dari godaan-godaan syahwatnya. Ya, maka apabila seorang manusia ya bisa terlepas ya, man salima lahu min umrih, apabila dalam umur yang dia jalankan dalam kehidupannya ini terselamatkan ya dengan dia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naja, maka dia akan selamat ya. Siapapun yang mereka mampu untuk ya meraih kesuksesan dengan menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada syahwat, agar dia bisa senantiasa berada di jalan yang lurus, maka dia akan terselamatkan dalam dia menjalankan kehidupannya kepada Allah Subhanahu, dalam menjalankan kehidupannya dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu jami'an, tanqiyatul qalb minas syawa'ib kulliha qaliluha wa katsiruha hatta yatajarradu fihi qasdun at-taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwah. Ikhlas adalah merupakan pensucian hati dari kotoran-kotoran, kulluha, semuanya, qaliluha wa katsiruha, kotoran yang sedikit ataupun yang banyaknya, agar ya menjadikan maksud kita dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang mengganggu ya, tidak ada hal yang mengganggu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu al-i'tiyadiyah sifatu hammih wa sarat ikhlasan falladhi yaghlibu alaihi ala nafsi dunya wal 'ulu war riyasah wa bil jumlati ghairullah iktasabat jami' harakati tilka sifah. Sebagaimana bagi seorang yang telah dikuasai dirinya dengan kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada akhirat, dan dia akan mendapatkan segala macam bentuk bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bimbingan tersebut menjadi kebiasaan dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah cinta kepada Allah, karena dia telah cinta kepada akhirat. Tidak ada suatu apapun yang dia inginkan dalam mendekatkan diri kepada Allah kecuali karena Allah dan mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebaliknya, bagi mereka-mereka yang telah dikuasai jiwanya dengan dunia, dikuasai dirinya dengan ketinggian ya, dengan kedudukan yang tinggi, dikuasai dirinya dengan mengharapkan kepemimpinan-kepemimpinan di dunia ya, secara keseluruhan mereka mengharapkan atau dikuasai dirinya dengan sesuatu selain Allah, maka iktasabat jami' harakati tilka sifah, maka semua apa yang dilakukan dari gerak-geriknya ya, itu akan apa namanya, akan menguasai dirinya, itu akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taslam lahu ibadatun min saum, tidak akan selamat darinya sebuah ibadah ya, tidak akan selamat darinya dari melakukan ibadah, apakah bentuk ibadah puasa ataupun salat, wa ghairi dzalika illa nadiran. Artinya dia tidak akan pernah terselamatkan sampai dalam melaksanakan puasa dan salatnya ya, itu bukan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia mengharapkan apa? Dunia. Dia hadir salat berjamaah di masjid, kenapa? Karena saya seorang RT, karena saya seorang RW, karena saya seorang kepala DKM, karena saya adalah seorang yang apa namanya dituakan. Ya, malu saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya. Setiap dia melakukan puasa, apakah melakukan puasa ya sunnah? Ya, ketika ditanya kenapa berpuasa? Ya, puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di hatinya dia melakukan itu dalam rangka apa? Ya, ingin menunjukkan kepada dirinya kalau dia ini adalah orang yang senantiasa menjaga ya apa namanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya, penampakannya seakan-akan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jiwanya, hatinya ya itu dimasukkan
ya dengan harapan-harapan sanjungan-sanjungan pujian manusia, sehingga tidak ada satupun dari ibadahnya yang terselamatkan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebagai akhir ya pembahasan kita pada kali ini ya, akan seorang salaf, seorang terdahulu, annahu kana yusalli daiman fi shaffil awal, dia selalu salat di saf pertama. Fata'akhara yauman anis shalah fa shalla fi shaffil tsani, maka suatu hari dia ya terlambat, setiap harinya bertahun-tahun salat selalu di saf pertama. Pada satu hari dia terlambat sehingga dia salat di saf yang kedua. Fa'taratu khajlatun minan nas, maka pada saat dia sholat di saf kedua, datang kepada dirinya rasa malu dari manusia. Haitsu ra'awhu fi shaffi tsani, yang mana manusia melihat dia di saf kedua. Fulan biasanya masya Allah bertahun-tahun nggak pernah meninggalkan saf pertama, ya. Akan tapi sekarang dia di saf kedua, orang ini merasa malu, khajal, ada rasa malu terhadap dirinya. Fa'alima anna masarrathu wa rahata qalbihi min as-salati fi as-saffil awwal kana bi sababi nadharin nasi ilaihi, maka dari itu, dari rasa malu tersebut, dia baru sadar ternyata apa ya, ternyata ketenangan hatinya dan perjalanan hidupnya atau perjalanan dalam ibadahnya, dia melaksanakan salat di saf pertama itu disebabkan karena dia ingin dilihat oleh manusia. Wa hadza daqiqun ghamidun fala qallama taslama al a'malu min amsali, dan ini adalah permisalan yang daqiq ya, permisalan yang teliti ya, yang sangat sukar bagi manusia yang terselamatkan dari amalan-amalannya ya, itu terlepas dari penyakit ini ya. Jadi bertahun-tahun sudah berada di saf awal, begitu di saf kedua dia merasa malu. Ya. Nah, rasa malu itu ternyata dia rasakan, ya, ternyata kalau selama ini dia beribadah itu adalah mengharapkan apa? Pujian dan sanjungan manusia. Ya. Maka dia berusaha untuk memperbaharui lagi, ya, memperbaiki lagi niat ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha lagi untuk berada di saf pertama, bukan karena pujian manusia, akan tapi mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapinya ketika kita ada rasa seperti itu? Bukan berarti kita berhenti. Ya. Bukan berarti kita berhenti untuk tidak melaksanakan di saf pertama, tidak. Ya. Apabila takut kepada kita untuk kita melakukan keikhlasan, maka kita lawan ikhlas tersebut. Ya. Artinya kita lawan penyakit tersebut. Ya, yang mengganggu kita dengan apa? Berusaha melakukan kembali. Ya. Untuk berusaha melakukan kembali. Ya. Bukan kita malah mundur. Oh, berarti kalau gini saya sudah saya enggak ikhlas nih. Ria untuk beribadahnya karena orang nih. Ya, kemudian ya sudahlah kalau gitu saya sholatnya selalu di saf ya, kadang di saf pertama, kadang di saf kedua, kadang di saf ketiga. Tidak. Akan tapi dia terus memperbaiki. Kalau begitu dia sudah ditegur sama Allah, ya, ditegur sama Allah untuk dia memperbaiki niatnya, ya, agar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk besok atau untuk sholat nanti saya tidak ada ya keinginan atau rasa malu saya untuk saya kembali kepada Allah ya, sholat di saf pertama. Ya. Jadi bukan berarti meninggalkan, ya, takut dari pujian manusia itu riya. Ya, takut dari pujian manusia itu riya. Ya, beribadah karena manusia apa? Syirik. Ya, beribadah kita mengharapkan pujian dari manusia syirik. Bisa menjerumuskan kita kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita dalam beribadah? Kita hilangkan itu semua. Kita beribadah ya tidak pernah takut karena manusia, kita beribadah bukan mengharapkan ridha manusia, akan tapi kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ini adalah merupakan sunnah, akan tapi kalau kita berusaha senantiasa meminta kepada Allah taufik ya agar kita diberikan keikhlasan, maka Allah akan membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita, apa yang kita lakukan dari setiap amalan kita ya, sejak kita
dibebani dengan beban amal ibadah setelah kita baligh, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masih membahas tentang permasalahan ikhlas, yaitu diantaranya adalah ba'dul athar anil ikhlas, pengaruh-pengaruh dari bentuk keikhlasan, pengaruh-pengaruh dari bentuk keikhlasan. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau tafadhol yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita melakukan sebuah amalan ya, yang sudah kita niatkan dari awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian muncul dalam perjalanannya waktu ya, apa perkataan-perkataan yang apa namanya merusak ya dari apa yang telah kita lakukan. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya melihat dari semuanya itu. Ya, tidak apa namanya tidak semuanya akan Allah hapuskan, tidak. Apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah pada awalnya, ya Allah terima. Akan tapi apa yang kita ucapkan pada saat itu, maka hanya di situ saja ya akan Allah ya hilangkan. Ya. Artinya Allah akan tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan pada kesempatan yang lalu. Seperti apa yang dilakukan oleh salaf ini. Ya, orang salaf ini, orang apa namanya, orang zaman dahulu ini, dia terbiasa untuk melakukan ihsan pertama. Tiba-tiba, ya satu kali dalam kehidupannya dia terlambat, ya ihsan kedua. Tiba-tiba datang rasa malu. Nah ini rasa malu ini salah satu penyakit ingin dilihat oleh manusia. Ya, maka bisa jadi itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Untuk kita ingat astagfirullahalazim. Berarti selama ini saya melakukan amalan, saya bersedekah, saya bantu orang, ya, biar apa? Biar saya mendapatkan pujian dari orang, sanjungan dari orang. Maka kita kembali kepada Allah, taubat. Ya, taubat kepada Allah. Insya Allah amalan yang telah lalu tidak akan hilang. Akan tapi amalan yang di situ, yang kita apa namanya sampaikan dengan kita mengiringi dengan pembacaan itu akan ya akan dihilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya hilangnya amal ataupun tidaknya ya kita tidak tahu di dunia ini. Ya, kita tidak tahu di dunia ini. Yang ada kemungkinan-kemungkinan untuk mengembalikan itu ada. Yang menentukan siapa? Allah nanti. Ya, Allah nanti. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membacakan sebuah hadis. Baru mau mulai baca hadis 3 kali pingsan. Ya, 3 kali pingsan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis inna awwala awwala rajulin yuhasabu biha indallah, ya, orang yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala rajulun ta'allamal ilm. Abu Hurairah baru mau baca hadisnya ya, baru mau inna awwala rajulin qabaqal sallam, orang yang pertama kali akan dihisab, baru mau ucapin itu pingsan, bangun lagi pingsan lagi, ucapin lagi pingsan lagi. Siapa yang ketiga dia mengucapkan dengan apa namanya dengan susah payah, dia mengatakan dengan ya tangisan, sungguhnya orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala orang man ta'allamal ilm, orang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan kemudian dia mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, kemudian dia juga mempelajari Al-Qur'an, wa ta'allamal Qur'an wa qara'aha, dan membacanya dan mengajarkannya kepada manusia. Kemudian ketika dihadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima amil tafihi, untuk siapa kamu mengamalkan semua amalan ibadah ini? Kamu belajar ilmu ya sampai bertahun-tahun, masya Allah, masuk pesantren sampai ke Madinah, S1, S2, S3 misalkan ya. Kemudian kamu mempelajari Al-Qur'an, masya Allah, kamu belajar ya dengan susah payah dari kecilmu sampai besarmu, kamu belajar dengan riwayat-riwayat ya, dari riwayat yang 10 atau riwayat yang 7 atau 10 atau riwayat yang 14. Kamu bisa baca dengan cara apapun, dengan bacaan apapun. Ya.
Kemudian kamu mengajarkan manusia, buat siapa? Buat apa kamu lakukan? Buat siapa kamu lakukan? Ya, orang ini mengatakan, ya Allah, ta'allamtul ilma lak. Saya mempelajari ilmu untukmu. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku mempelajari Al-Qur'an dan membacanya, mengajarkan manusia untukmu, ya Allah. Allah yang mengetahui apa yang di dalam hati. Allah yang mengetahui apa yang di dalam hati. Ya, Allah mengatakan kadzabta. Engkau berdusta. Ya. Engkau belajar ilmu liqal bi annaka alim. Engkau belajar ilmu agar dikatakan engkau adalah seorang yang alim. Wa qad qil. Dan engkau telah disebut-sebut oleh manusia semasa engkau hidup, masya Allah, alim fulan, muhaddits fulan, ya, syekh fulan, ini itu dan lain sebagainya. Sampai engkau mati orang pun muji-mujimu. Wa qad qil. Wa qara'ta fi wa qara'tal Qur'an litukal bi annaka qari. Dan kamu membaca Al-Qur'an agar engkau dikatakan seorang pembaca Al-Qur'an qari, masya Allah, fulan suaranya bagus, indah dan lain sebagainya. Wa qad qil. Dan itu semua setelah disebutkan. Telah dikatakan oleh manusia semasa mereka hidup di dunia. Ya, fasuhiba ala wajhi tsumma udkhila finnar. Kemudian ditelungkupkan wajahnya dan diseret dia, dilempar ke dalam api neraka. Ya. Maka semasa atau selagi kita masih hidup di dunia, terus kita perbaiki. Ya. Ketika kita terucap dengan seperti itu, diingatkan oleh teman kita atau kita sadar, astagfirullah, pagi ini saya ngomong apa ya tadi sama orang? Ya, kok saya ngomong seperti ini ya? Kok saya ngungkit-ngungkit amalan saya ya? Astagfirullah. Ya, istighfar dia. Ya, kembali kepada Allah. Ya, terus apa namanya? Salat, mengaji, terus. Selagi masih di dunia, Allah yang masih menilai. Selagi nih, al-yaum, kata Ali radhiyallahu taala anhu, ya, al-yaum, ya, hari ini yaum amal wala hisab. Ini kita hidup di dunia adalah waktunya untuk kita beramal, kita berbuat, kita memperbaiki di dunia. Wala hisab, enggak ada perhitungan di dunia. Belum ada, belum Allah tuntut mana amalanmu, mana salatmu, mana puasamu. Belum ada di dunia. Kita disuruh salat, puasa, zakat, beribadah, berbuat ihsan, bersedekah dan lain sebagainya, masih di dunia. Akan tapi qadan, besok ketika kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan apa yang kita lakukan, hisabun bila aman. Adalah waktunya diperhitungkan dan tidak ada lagi amalan. Mana salatmu, mana puasamu, mana zakatmu, mana sedekahmu, mana baktimu kepada orang tua, mana apa namanya sedekah, mana berbuat baikmu kepada tetanggamu, ya, senyummu kepada saudaramu, ya, mana ya bantumu terhadap anak, apa namanya, terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu, mana tanggung jawabmu kepada anak-anakmu dan istrimu, ya, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana enggak punya salat, ya, salatnya bolong-bolong, dicari salat sunnahnya, wajibnya aja bolong apalagi sunnah, dicari amalan kebaikan yang lainnya, ya, berbuat ihsan kepada orang lain suka pelit. Orang datang minjem, ya, padahal harta berlimpah, alhamdulillah, ya, enggak dikasih orang. Baktinya kepada orang tua lebih sayang kepada orang lain daripada kepada orang tua. Mementingkan pekerjaannya, perhatiannya kepada para pegawai dan orang-orang tetangga di sekitarnya daripada orang tuanya. Lebih memperhatikan anak orang lain daripada anaknya sendiri. Lebih melihat kepada istri orang lain daripada istri sendiri. Wa na'udzubillah. Ada yang begini. Na'udzubillah kalau ada, ya. Ya. Lebih senang lihat perempuan fulana masya Allah, yang di rumah enggak dibilang masya Allah. Kurang aja semuanya. Hei, ini. Ya. Ya Allah, enggak ada ya Allah. Balik lagi ke dunia. Enggak ada lagi balik ke dunia. Udah mati, udah hancur dunia. Udah habis masanya. Ya, jadi selagi masih ada kesempatan di dunia, perbaiki. Istighfar, berdoa, ya. Terus apa namanya? Ingat sama Allah. Makanya apa namanya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, ya. Masih mending kita ingat sekarang nih, ya, kita ingat nih kalau kita pernah mengatakan perkataan itu, istighfar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang secara keseluruhannya bukan kita yang tahu sekarang, tapi siapa?
Allah nanti yang akan menilainya ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Baik. Naam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, ya. Ini tadi masalah ikhlas. Kalau kita beribadah mengharapkannya bukan pujian, tapi mengharapkannya seperti keuntungan materi, misalnya karir, kebahagiaan rumah tangga, tambah lancar usahanya. Apakah itu termasuk golongan ikhlas atau bukan, Ustaz? Bukan. Bukan. Ya. Kalau ikhlas kan tadi sudah saya sampaikan. Nabi bilang orang perang nih mengharapkan apa? Mengharapkan ajr. Ada ganjaran, balasan. Kalau habis perang nanti kalau menang dapat apa? Ghanimah. Dapat rampasan. Kemudian ya nanti dia akan mendapatkan pujian. Oh fulan masya Allah hadir dalam perang ini dan lain sebagainya. Mana yang karena Allah? Ya, yang karena Allah itu kalau kita berperang benar-benar dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bekerja. Ya. Ketika kita mencari rezeki, bukan berarti mohon maaf menafikan keinginan kita dengan yang lainnya. Ya, itu boleh, enggak ada masalah. Tapi yang paling utama kita dahulukan dulu untuk Allah. Saya bekerja mencari nafkah, ya, keluar dari rumah nih pagi-pagi bismillah, ya, keluar dari rumah untuk mencari nafkah untuk siapa? Anak dan keluarga saya. Ya Allah permudah. Berikan ya apa namanya kemudahan pada hamba untuk bisa menjalankan amanah pekerjaan ini ya karenamu ya Allah. Ya. Jadi yang ditujukan untuk pertama kali siapa? Allah dulu, baru kemudian harapan akan ya tadi materi tadi. Boleh kalau begitu. Ya, yang kayak gitu boleh. Ya, tapi apa? Yang utama adalah ikhlas dulu. Agar apa? Agar ketika kita mencari pekerjaan apa yang kita lakukan, itu enggak hanya mati-matian untuk kerja doang. Ada orang mohon maaf kan kerja maksimal dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam ngambil lemburan. Sholatnya terlambat. Ya enggak? Ya. Apa namanya kewajiban dia untuk melaksanakan apa namanya perhatikan kepada anak dan istrinya berkurang. Nah, ini yang terlupakan. Hak Allah terlalaikan. Ya. Jadi kalau ibadahnya kalau dia mencari hidup apa namanya kehidupannya untuk itu semua, akhirnya apa? Allahnya dilupain. Iya untuk anak istri, tapi apa? Ya, lupa nih lalai bekerja itu enggak hanya untuk anak istri, tapi hak Allah juga diberikan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tersibukkan satu hari nih, bayangkan masyaallah. Ini kita belum nyampe sampai kayak gini nih. Terlupakan satu hari sibuk untuk ngurusin hasil panen. Mulai dari habis zuhur sampai asar. Terlambat bukan terlambat salat apa namanya? Salat orang udah salat asar, ya. Kemudian dia baru datang, bukan, cuma terlambat takbiratul ihram. Orang udah Allahu Akbar, udah baca Al-Fatihah, dia baru masuk sholat. Ya, sibuk karena ngitung apa? Hasil panen. Ya, ini perbuatan Ibnu Umar mungkin belum bisa kita lakukan. Rugi Ustaz kalau kita lakuin. Apa yang lakukan Ibnu Umar? Ya, hasil panen apa yang dia sudah kumpulkan selama berbulan-bulan. Ya, dia jaga kebunnya, dia apa namanya dia hitung, kemudian dia jual, hasilnya dia kumpulkan, diinfakin semua. Hasil panen berapa bulan diinfakin semua. Infak habis. Berarti sampai di situ? Belum. Mulai dari habis asarnya ya, sampai matahari terbenam sampai subuh. Enggak berhenti sama sholat. Ibadah dari habis asar enggak boleh sholat, dia ngaji zikir, begitu habis maghrib dia sholat ngaji terus sampai pagi. Taubat sama Allah. Kenapa? Terlambat takbiratul ihram. Itu salah satu contoh bagaimana para sahabat dulu ya, para sahabat dulu bekerja. Artinya apa? Bekerja boleh bekerja, tapi jangan pernah lalai dengan apa? Ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka niatkan dalam kita bekerja itu adalah untuk
Allah Subhanahu wa taala diiringi kemudian dengan keinginan kita, apa yang kita harapkan ya dari dunia. Insyaallah akan diberkahi sama Allah, akan ditambah ya berkahnya, tidak hanya ada gajinya, apa namanya, gajinya bertambah, akan tapi ditambah juga keberkahan tubuhnya, badannya, kesehatannya, dan kesehatan anak-anak istrinya. Mohon maaf, orang banyak kerja mati-matian pagi siang malam, uang ia berlimpah, tapi apa, tiba-tiba nanti dia kena stroke, berapa pula biaya yang keluar, nggak berkah ya. Udah banyak uang di ini kan ya, dikumpulkan, istrinya sakit, anaknya sakit, akhirnya apa, uang yang diterima apa, habis semuanya untuk ya kesehatan. Bahagianya mana? Gak ada bahagianya pergi bolak-balik rumah sakit. Bahagia begitu? Gak bahagia. Ya, makanya itu. Jadi berusahalah untuk setiap kita, apa yang kita lakukan itu ya ikhlas karena Allah. Saya kemarin ya menghadiri apa namanya pembukaan daurah yang disampaikan oleh salah seorang murid senior ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, subhanallah. Nasihat seorang, ya beliau mungkin dia bisa seumuran kakek saya. Ya, saya cuma hadir satu hari karena saya ada tugas kerja. Ya, saya bilang sama beliau, Syekh, mohon maaf, saya tidak bisa hadir dalam kajian antum karena saya punya kewajiban yang lain. Saya punya tugas untuk saya mengajar. Ya, beliau bilang sama beliau bilang sama saya, Yusuf, ya, kamu harus ikhlaskan niatmu dalam bekerja. Ikhlaskan ya. Setiap apa yang engkau lakukan, jangan engkau mengharapkan dunia. Harapkan ya dari apa yang engkau lakukan, kamu mengajar murid-muridmu, santri-santrimu, mengajak manusia kepada kebaikan, ikhlas karena Allah. Jangan harapkan dunia. Maka Allah akan permudah semua jalanmu. Subhanallah. Ya. Nasihat emas. Ya, kita bisa lakukan tidak hanya setiap apa yang kita lakukan dari ya mungkin kita ngajar, ya, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, kalau kita lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, ya, dengan tidak melalaikan perintah Allah, maka akan dipermudah jalan kita. Ya, akan dipermudah jalan kita. Ya, saya seperti misalkan datang kalau misalkan mau kajian, mepet-mepet, tadi saya udah takut-takut tadi. Ya, saya apa namanya udah bangun dari jam 3. Ya, saya agak lama kalau di WC. Itu berangkat baru jam 4 lewat tadi, jam 4 lewat 5, karena semanasin mobil dulu apa. Subhanallah, saya bilang, wah, ya ini bisa terlambat ini, saya bilang. Tapi saya yakin sama Allah, sebelum berangkat saya baca doa. Bismillah, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa illa ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min amal ma tarda. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت صاحب بالسفر وخليفه في الاهل اللهم انا نعوذ بك من عثاء السفر وكابه المنظر وسوء المقلب في المال والاهل. Ini doa di antara doa kita menaiki apa namanya kendaraan dan juga keluar dari rumah. Saya paling takut kalau udah lewat BNR sama lewat Sukasari, ditambah lagi takut saya tadi barusan anak-anak pada kumpul di setelah jalan tol itu, wah saya bilang tawuran ya. Tapi karena udah yakin dari awalnya doanya udah mantep, bismillah. Di BNR itu mohon maaf, ada diskotik, itu mesti lama. Mesti orang-orang itu biasanya jam segitu keluar. Orang-orang yang naik motor, mabuk-mabukan. Sama di Sukasari, itu ada dua diskotik. Alhamdulillah tadi pas jalan mereka gak rame keluarnya, tapi mobil masih banyak di situ. Wah saya bilang udah masuk jalan tol aman. Begitu keluar jalan tol, wah ada truk di depan, udah ada orang banyak, wah saya bilang tawuran nih. Terlambat saya. Tapi subhanallah, dengan yakin sama Allah, udah doa sama Allah, dipermudah jalan sama Allah. Sampai ke sini sebelum azan pas, ya, sebelum azan 1 menit. Pas saya keluar mobil baru azan. Alhamdulillah. Jadi diberkahi jalan sama jalan apa namanya? Untuk jalan menuju apa yang kita inginkan untuk apa namanya? Ke tempat kerja kita, untuk kita mengajarkan orang atau apa, dipermudah semua jalan Allah. Ya. Kadang saya mepet-mepet apa mau pergi karena memang tugas dan lain sebagainya, cuma baca ya karena takut ketinggalan atau apa, kadang kita lupa, lalai, kita yakin cuma dengan kemampuan kita tapi lupa dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Terlambat misalkan ini butuh waktu untuk mengejar ke tempat ya, mesti ke bandara misalkan macet, jarak waktunya enggak ini, kita lupa sama Allah.
bilang sama supir, buru, cepat-cepat, ini, itu, dan sebagainya. Lupa sama Allah. Ya, coba baca, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Doanya siapa? Nabi Yunus, selama 16 tahun di dalam perut, berapa tahun Pak? 16 tahun Pak. Bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, 16 tahun. Bahkan dikatakan bahkan lebih daripada itu. Gak pernah lepas dari doa, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Dipermudah jalan. Tiba-tiba pesawatnya delay setengah jam gitu. Ya. Sampai di sana orang enggak nungguin, ya. Alhamdulillah Bapak datang tepat waktu. Tadi kita buru siap-siap apa namanya? Ada yang kurang. Ya. Dipermudah jalan sama Allah. Ya. Itu kalau kita mulai dengan amal yang seperti itu, dipermudah sama Allah. Asal kita yakin nih, kekuatan yang mampu, yang maha melakukan segala sesuatu, berkehendak hanya Allah. Serahin sama Allah. Yang penting kita sudah niat, ikhlas, berbuat apa namanya sesuatu, apa yang kita inginkan tepat pada waktunya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup. Ada lagi yang lain? Sampai jam berapa emang? Setengah tujuh ya? Oh ya, setengah tujuh. Saya takut bablas soalnya. Masih ada 7 menit. Fadal. Bagaimana cara merefresh niat gitu dalam keikhlasan hati kita? Yeah. Karena misalnya menurutnya kita di sini karena Allah yang menurut kita untuk yang menurut ini. Untuk kejadian kita karena memang Allah yang minta kita untuk bisa menangkan. Karena Allah kita. Yeah, yeah. Tapi kan itu nggak selalu terpatri di sini, ya, karena di jalan dan rumah keluar bagaimana cara nge-refresh-nya gitu, pastikan ini nggak salahnya nih. Ya, ini. Ya. Sufyan Atsauri, kalau tidak salah Sufyan Atsauri atau Sufyan bin Uyainah, ini antara dua Sufyan. Sufyan Atsauri kalau tidak salah, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam hidupku daripada apa? Mengobati masalah niat. Ini yang ngomong ini bukan saya. Ini Sufyan Atsauri, seorang ahli hadis, seorang ulama yang terkenal. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada ya aku hadapi daripada apa? Ya, memperbaiki niat. Maka apa yang kita lakukan ketika kita ya setiap kita melakukan sebuah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berzikir. Ya, berdoa sama Allah. Ya. Ketika kita datang, kadang datang sesuatu dalam salat. Datang sesuatu dalam salat. Kita lagi baca ini nih surat nih. Alhamdulillahirabbil alamin, datang ke masjid duluan misalkan. Ya, tiba-tiba ya tadinya kita baca biasa-biasa aja, begitu ada orang kita bacanya agak sedikit apa namanya memperbaiki, memperbagus gitu kan. Tadinya alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Begitu ada orang Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dibaca dilambat-lambatin, dibagus-bagusin. Nah, ketika datang yang seperti itu, baca Allahumma inni as'alukal ikhlas. Boleh kita potong dengan kita ada seperti itu, ada yang begitu datang, ya enggak usah kalau kedengaran, cuman ya cukup kita yang dengar gitu. Allahumma inni. Baru kita lanjutin lagi. Ya. Terus ya. Ya kita terusin, jangan sampai kita terganggu gitu, jangan sampai kita tergoda, terus kita lanjutin lagi sholatnya. Ya. Adapun nanti gimana setelahnya, urusan Allah, yang penting kita sudah berusaha. Ya. Setiap kita bekerja, ya niatnya di rumah udah bismillah tawakal tu ala Allah, tiba-tiba ya begitu lagi enak-enak kerja, wah semangat ini. Wah karena apa? Di depannya ada bos, wah bos ngeliatin saya, wah saya harus apa namanya harus semangat nih. Wah. Ketika datang seperti itu, kita timpali dengan apa namanya doa. Ya. Seorang salaf dia ikut jalan mengiringi apa namanya jenazah. Tiba-tiba dia di tengah jalan orang lagi ngiringi jenazah dia berhenti sendirian. Temannya bingung. Loh, kok berhenti? Ya. Begitu berhenti ya enggak ada apa namanya teman ini tetap jalan terus. Jalan sampai dia kuburan, dia kemudian ikutin. Setelah orang udah jalan, dia berhenti sebentar, jalan lagi. Ditanya sama temannya, kenapa itu tadi kok berhenti? Kenapa itu tadi berhenti? Ya. Tiba-tiba saya tadi lagi jalan, ya,
Ya, ada datang dalam diri saya apa? Rasa ingin dilihat oleh orang. Nih. Ya, sekarang saya apa namanya? Nganterin orang untuk apa namanya? Ke kuburan, yang nganterin jenazah ke kuburan. Wah, orang lihat saya nih. Wah, kalau saya apa namanya? Membantu ya kaum muslimin. Berhenti dia. Baca doa. Allahumma inna as'aluka al-ikhlas. Ya Allah, berikan keikhlasan kepadaku. Bismillah, jalan lagi. Ya. Jalan lagi. Jadi seperti siap datang itu kita perbarui dengan istighfar, doa apa, terus sambil berjalan. Terus sambil berjalan. Jangan berhenti. Ya, jangan bikin ragu. Contoh ragu seperti contoh apa? Orang mau mulai sholat. Ada nih saya sholat, subhanallah. Waktu saya SMA dulu di pesantren. Saya sekolah di sebuah daerah, di sebuah masjid di daerah Magelang. Sholat Jumat. Saya sholat bismillah, Allahu Akbar dah. Imam udah baca ini nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Di samping saya, mohon maaf, dia pakai baca niat dijaharkan di ini kan. Usolli fardhu shalatal jum'ati raka'atain lillahi ta'ala. Allah astaghfirullahalazim. Ya. Itu dia ucapkan itu berkali-kali sampai imam sudah selesai baca Al-Fatihah sama surat Sabbihis. Sampai apa namanya? Suhufi Ibrahim wa Musa baca Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar juga. Saya bilang susah amat kayaknya ikhlas, saya bilang. Ya Allah, lama sampai selama itu gitu loh. Akhirnya apa? Dia tidak mengikuti imam dari sejak awal. Nah, ini yang keterlaluan. Artinya ya tidak seperti itu pula kita mencari ikhlas itu sampai membuat kita ragu. Enggak. Ya, tapi kita jalani terus. Kita apa namanya? Kita iringi dengan kita berjalan terus. Jangan berhenti, stuck berhenti begitu enggak. Ya, tapi kita sambil melakukan itu, kita sambil kita membaca doa, zikir dan itu, tapi kita tetap melakukan. Ya. Jadi serahkan itu semua sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menghilangkan rasa riya itu, rasa ujub ingin dilihat orang itu ya dalam doa-doa kita dan istighfar kita. Jalani terus. Gitu, itu salah satunya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup, udah jam 2 menit lagi nih. Cukup ya. Allah Ta'ala alami suhab, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan para jamaah sekalian. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada yang salah datang dari diri saya dan dari syaitan, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.